Ini apa coba? Kalau orang bisa lihat zaman dulu ini. Daikon dulu, buat nyamuk. Ah, ya kan. Dia Davigo Space. Space itu artinya luar angkasa ya. Makanya warnanya bagus banget nih. Space nih kan tuh. Warnanya bagus banget nih. Ya. Nah, Davigo Space ini punya panjangnya hampir sama dengan Davigo Dragon. 180 mm dari depan sono sampai belakang sini. Kemudian tingginya juga sama, 1100 mm dari atas ke bawah, sama. Kemudian lebarnya itu 70 cm atau 700 mm. Nah, ini bodinya mirip banget sama dengan Dragon ya. Nah, kita lihat depannya, yuk lihat lampunya. Wah, ini dia nih. Wah. Kita nyalain lampu depannya ya. Kita nyalain lampu depannya. Oke. Wah, lihat nih. Keren loh. Lihat sini lampunya, lihat nih. Ini lampunya sudah LED ya. LED. Kita ke bawah. Tuh lihat tuh. Lihat tuh. Wah, keren ini. Ini keren lampunya nih. Ini LED semuanya. Ini DL-nya kayak gini. Ini futuristis banget bentuknya nih. Keren ini. Ya. Ban depannya tiga. Tiga nih ya. Lihat nih. Berat banget, berat banget. Aduh, berat banget ini. Bener nih berat. Sebentar. Oke, kita lihat sebentar ke depan dikit. Ini bener-bener berat ini. Ini motor berat banget ini. Wah, tuh, ini berat banget. Wah, gila, berat banget. Oke. Ini dia. Ukurannya 10 inch ban depannya. Kemudian dia sudah menggunakan rem cakram depan. Rem cakram depan. Dan teleskopik. Dengan dikasih penutup di teleskopiknya. Itu bagian depan dari Davigo Space. Keren ini mah. Oke, di bagian sampingnya ini ada standar samping ya. Kemudian step untuk penumpang belakang dan seperti biasa ini ada standar tengah. Dan ini ada pemanis, di sini ada pemanisnya. Dan ada tulisan Davigo. Tuh, Davigo. Oke, kita ke belakang. Kita nyalakan lampunya lagi. Keren loh ini loh, lampunya loh, lihat tuh ya, itu sudah full LED lampu belakangnya. Dan ini ada lampu untuk plat nomor. Oke, lampu untuk plat nomor. Dan di sini buat sandaran hati, bukan sandaran punggung. Ini sandaran punggungnya. Dan ini besi. Ini berat loh, ini berat motor ini. Ini motor ini berat. Oke, di bagian samping ya, ini rem belakang masih trombol, belum cakram, dan bannya sama kayak depan, 10 inch ya, 3 kali 10 nih ya, 10 inch, dan satu lagi,
Ini double suspension ya belakangnya ya. Oke. Kita ke MED. Oke, sebelum ke MED, kita ke panel-panelnya ya. Ini ada sen kanan kiri dan ada suaranya nih. Ada suaranya. Ini untuk klakson, ini untuk lampu dekat, lampu jauh dipencet tuang ini. Nih ya. Ke sebelah kanan. Ini ada untuk ngidupin matiin lampu. Oke. Ya. Ini tombol P. Ya, tombol P nanti ini udah jalan, bisa jalan. Oke. Ini nah. Ini dia. Untuk mode berkendara 1, 2 dan 3. Saya suka MED-nya. Lihat nih. Lihat MED-nya nih. Tuh, keren loh. Aku belum pernah nemu yang full segini loh. Lihat nih, futuristik banget lah tuh. Ya. Nih, kita sen kiri. Nyala. Nyala. Ini ada baterainya, berapa persentasenya? Keren nih, lucu nih. Ini kecepatannya. Ini kecepatannya, ini tripnya nanti berapa kilometer nih. Dan ini mode 1 2 3 dan oh, cuma 3 ini. Ini cuma 3. Tapi ini bagus aja Senda Vigo gini loh. Keren ini ya. MED suka banget sama ini. Bagus MED-nya. Nah sobat KW, di bagian bawahnya ini ada tempat naruh sesuatu lah ya. Kemudian ada cantelan di sini. Cantelannya. Oke. Ini nggak ada USB port ya. Nggak kelihatan nih. Tuh. Ini USB portnya. Kelihatan nggak? Kita pakai lampu nih USB portnya. Akhirnya nemu. Tuh USB portnya. Seandainya ini warna jadi hitam, ini kasih warna orange lah ya, biar kelihatan ya. Tuh, ini dia. Dia si portnya ada. Kita buka joknya ya. Ini joknya nih. Wah, ini gede banget joknya. Lihat, joknya gede banget. Wow, lumayan gede joknya. Ya, nomor rangkanya di sini. Ini MCB. Oke, joknya gede banget. Kita masukin lagi joknya. Oke. Tempat ngecasnya di sini nih. Tempat ngecasnya di sini nih. Tih nih. Ini tempat ngecasnya di sini. Tempat ngecasnya. Dan ada lubang-lubang nih. Wow. Dan ada karpet tentunya. Oke. Untuk Davigo Space, ternyata nggak ada remote-nya. Kita akan dapat ini doang. Dua buah kunci dan ini lihat ini apa coba kalau orang bisa lihat zaman dulu ini icon loh buat nyamuk ya kan dulu buat itu enggak ini NFC lihat ini NFC nih lihat wah nyala ini NFC loh imut banget kayak gini jadi selipin di celana gak usah bawa kunci kita pakai ini aja satu kita matiin mati keren ini NFC sobat KW ya jadi ini udah canggih nih ya ada NFC nya di sini ya ini kalau orang yang suka iseng nyalain hidupin matiin pakai ini aja nih ya oke ini gak ada remote nya cuma ada dua kunci aja dan dua NFC. Ini cara menghidupkan dari space. Matiin ya. Nah. Anak kuncinya bagusan ini. Nah sobat KW, kita sudah menginformasikan spesifikasi body dan sebagainya. Sekarang kita informasikan mengenai tentunya dinamo. Ini dia dinamonya. Ini dia dinamonya. Ini 1200 watt. Cuman katanya ada namanya liquid cool motor. Jadi ada cairan pendinginnya di sini nih. Ya, ada cairan pendinginnya liquid. Jadi mungkin kalau motor lain belum ada cairan pendinginnya, kalau ini sudah ada cairan pendinginnya. Karena dia di itunya bilangnya liquid cool apa namanya? Cool motor di sini dia. Kemudian baterainya
baterainya kelihatannya dari sini deh, baterainya nih, nih bawah nih kan nih, ini baterainya masih grafin, 72 volt 35 ah, 72 volt 35 ah, jadi sekitar 1800 watt ya. Dan dengan dinamo 1200 watt, grafin 72 volt 35 ah, ini tuh bisa menempuh berdasarkan di sini lihat ya, ini bisa menempuh jarak sekitar 120 km. Katanya ada yang pakai ini dari Bandung Sumedang, ya tiap hari ya, oh, tiap hari Bandung Sumedang, aman sampai Sumedang, nggak ngecas. Bandung Sumedang itu berapa kilo ya? 50 ya, lebih ya, ya naik lagi jalannya ke atas Pangeran. Dan kecepatan maksimal adalah 60 km per jam. Lebih rendah daripada Dragon. Karena memang wajah juga rendah, ini 1200, Dragon 1800. Chargernya cuman lebih gede ini, 540 watt. Jadi kalau sobat KW di rumahnya 900 watt, ya ini dicolok, tolong nanti kalau ada rice cooker, ada setrika, TV, apalagi AC, kulkas, ceklek. Jadi kalau ngecas 540 watt, sebaiknya pas siang hari ya, atau malam hari, itu lebih memudahkan untuk mengecasnya. Nah ini dia tadi dinamo, kemudian baterai, charger, jarak tempuh, kemudian kecepatan maksimal dari Davigo Space. Nah ini posisi mengendarai saya, ini lebih menampak ke bumi, sepertinya lebih kecil daripada tadi yang Dragon, yang Dragon, seri Dragon ini lebih pendek ya, ini lihat nih ya, oke, lebih ini lebih tinggi akhirnya nih ya. Lalu kita lihat mode pengendarinya ya. Oke, kita pakai satu dulu. Ini satu nih. Satu nih. Oh. Nyendat ya. Nyendat ya, lihat nih, satu nih. Oh, oke. Dua. Dua nih. Ya. Lihat dua nih. Lebih. Ya, Anda calon pembeli motor listrik sebaiknya di mode 1 dulu. Karena mode 2-nya sungguh mengagetkan. Apalagi mode 3 nih. Wah, tuh. Lihat hentakannya, ya. Hentakannya lihat. Ini 3 nih. Ya. Tuh. Ini kalau depannya ada motor ngajeng nabrak jamin. Kalau Anda iseng belum punya motor listrik tiba-tiba langsung ke mode 3. Mending mode pertama dulu. Ya, tuh. Tuh kan? Oke. Nah, nanti kita coba gimana rasanya mengendarai Davigo Space ini. Ini berat, lumayan berat ini. Lihat nih. Karena baterainya grafin dan jumlahnya katanya ada 6 di dalamnya. 72 volt 35 ah. Kita coba ya, kita coba dulu ya, yuk. Ternyata 1200 watt itu lebih galak daripada yang 1800. Ini nyentaknya bener-bener cuk gitu. Tapi tadi sampai 60, bener sampai 60 km per jam di maksimal. Dan ini lebih nyentak lagi. Dan ini lebih responsif daripada 1800. Ini bener-bener. Begitu pakai kecepatan tinggi langsung digas, kenceng dia. Kayak ini sensasi mengendarai Davigo Space. Nah sobat KW, sekarang kita akan tanya Kang Adil. Kang, Davigo Space harganya berapa? Kalau Davigo Space ini kita bandrol dengan harga 20.700 Pak on road. 20.700 on road ya? Iya. 20.700. Nah, ini ada namanya air cool. Betul. Itu apa? Fungsinya apa itu? Liquid cooling system namanya. Uh-huh. Pak. Itu ada satu cairan liquid. Uh-huh. Itu sebagai penurun suhu dinamo, Pak. Itu bisa nurunin suhu dinamo sampai 30 derajat. Oh gitu ya? Gunanya. Tapi yang ada di Space yang sama ada apa? Di Space sama Forza. Forza. Betul. Tapi kalau yang Dragon belum. Dragon belum ada. Betul.
Garansi sama ya? Garansi masih sama. 4 tahun? Dengan 2 tahun untuk baterai. Baterai 4 tahun. Dan ini lihat tuh. Nih, kasihan anaknya siapa ini? Nah ini di video tuh, lihat tuh. Ini dicemplungin ke kolam mainan anak-anak. Ya, ini sampai setengah. Sampai ini ya, sampai ini nih. Sampai sini nih, lihat nih. Sampai sini nih. Oke. Jadi kalau ada yang nanya, saya lihat gendangan gimana, no? Tuh ada buktinya tuh. Bisa kan ya, ya? Boleh. Tuh. Bisa dicek di YouTube kita. Oke. Jadi aman ya, lihat aman. Tuh videonya tuh. Betul. Ya. Ini nggak bohongan ini ya, bukan disemprot doang bukan ya. Oke, dengan harga 20 juta. 700. Langsung datang ke Jalan Inggit Ganarsi. Nomor 142. Nomor 142 atau di Tokopedia dan? Atau di Tokopedia maupun Shopee. Oke. 20 jutaan. Ini layarnya MID-nya bagus, keren. Lampunya bagus. Apalagi ya, tarikannya nyentak tadi ya, spontan, dan ada air cool di bawahnya ya, liquid ya. Liquid cooling system. Ya. Liquid cooling system, biar mengademkan dinamonya. BLDC, dinamo. Oke. Okay. Terima kasih Kang sudah menyempatkan kita sama-sama ngobrol bentar. Ya. Jadi Sobat KW, kalau mau motor listrik, Davigo datang langsung ke sini nih. Sama Kang Adil nih, nanti saya calonkan nomor teleponnya biar hubungi Kang Adil. Soalnya gini Kang, dikira saya yang jual, aku gak jual apa-apa. Siap. Aku gak jualan, jadi nanti langsung hubungi Kang Adil untuk wilayah Bandung. Karena menurut saya harganya itu worth it banget ya. Betul. 20 juta, yang satunya tadi Dragon itu 23 juta. Udah on the road dan baterainya bisa jarak jauh. Dan baru saja teman saya ada yang ngedeal ya. Betul. Dragon, baru saja deal Dragon. Harus kita bisikin ya. Oke, Sobat KW, terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.